lupa like, subscribe di channel Fajar Tuker. Oh, kalau saya pakai Muhaimin, oh itu bedanya. Beda, itu beda orang. Iya, iya. Tiba-tiba pulang terus pingsan itu saya ini Royan di mana papa jadi diantar ke rumah ini bapaknya sih pas selesai dari sana tadi kan selesai dari sana kan break ya jadinya break saya kan pulang di jalan tuh dapat telepon saya langsung pulang ke rumah. Jam berapa tadi break? Jam 2-an lah. Setengah tiga. Enggak lama asar. Iya. Belum asar. Iya. Itu nunjukin bahwa ini saya di sini cepet diambil, takut diambil lagi. Saya itu dari kemarin cepet diambil, ngomong sama sambil tekan-tekan. Padahal dia perempuan yang itunya ya. Iya, maksudnya mungkin mana bapak pada bapak ini bapaknya bukan saya itu bapaknya bukan semuanya bapak asli bapak palsu. Sebenarnya waktu itu ada pemain bahwa ada anak orang Losari itu yang terjatuh di sungai Cisanggaru membantu di sekitar jam 2 siang karena muncul waktu malam Jumat dong saya menghubungi dulu nung, nyari-nyari dulu alamat karena nggak tahu rumahnya Pak Ali ini yang mana ya kan nyari-nyari dulu muter-muter karena hanya sekedar dari informasi dari komentar kan kalau mau alhamdulillah tuh muter rumahnya cuma di sini ada orang tua ya yang habis mungkin tahlil apa siapa ya gitu. Bapak Ali ini lagi ke Padewan katanya nggak bisa gitu akhirnya saya sholat isya berjamaah di sana masjid di sebelah rumahnya Pak Ali kan ada masjid besar saya sholat isya apa malam pantesan ini orangnya yang katanya atau orang ramenya ujang, bang sholat di masjid, berarti ini.
Masuklah, nggak ada ketemu sama Pak Ali ya. Saya rasa balik lagi ke Kuningan. Pak Ali sama saya ketemu siapa? Iya, iya betul. Sudang habis maghrib, lagi bisa. Untuk informasi juga lagi sama Pak Dewan. Tapi dari situ aja udah pikirannya mengenai bisnis. Bisa. Tapi ini lebih baik daripada Pak Mui. Bisa turun ke masyarakat langsung ya. Jadi kita harus membuka tabir yang selama ini tengah berduka lah gitu ya, khususnya di Jawa Tengah ini ya, Losari Kidul ya. Losari sesarinya korbannya berapa Kidul? Iya. Kabupaten Brebes masuknya berarti Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Wah luar biasa nih Pak Dewan ya. Tapi ini udah berapa hari Pak Dewan? 10 hari. Dari Kamis. Ya, belum ada titik temu juga. Jadi Basarnas, tim SAR juga mungkin udah batas waktunya sudah habis ya. Sudah sesuai SOP sudah selesai. Sudah selesai ya. Mungkin dengan segala cara ya Pak Dewan ya tadi. Intinya semua instansi terkait dari SAR dan air, pariser, dan sebagainya, masyarakat itu istilahnya sudah semaksimal mungkin. Alhamdulillah, sekarang itu ada secara mejikom, secara obergas itu sudah turun semua lah gitu ya. Mejikom juga sudah hampir 40, mejikom yang turun ya. 40-60 ya, pokoknya 13. Gitu ya. Break dulu ya karena kita ada obrolan yang mungkin nanti bisa di live ya, bisa di secara langsung. Oke, sahabat kita nama lagi. Selalu kesehatan, kebertahan. Yang kebenaran hanya milik Allah, kekurangan hanya milik Allah. Kamera dia. Yang kau nak ngeluh tu.